Kedua survivor saat ini kita sedang ada di SP6B untuk memperingati ulang tahun atau hari jadi UPT Tanjung Buka SP6B yang ke-5 tahun. Dan salah satu perayaannya adalah acara barongan. Nah, ini sedang dadi ini Sobat Survivor. Ini kebetulan suasananya sangat ramai saat ini. Ya, ramai dalam standar warga sini ya Sobat Survivor. Nah, ini kebetulan sedang dadi ini. Iki ese Korea iki. Ah, iki. Ese Korea. Meke no rambut meke mana. Ini kena apa ini? Kenapa sombong? Deleng. Oh, kena babi. Iya. Ese. Ora gelem. Ora gelem. Geleme opo iki? Apa? Ora di-subscribe kowe. Wis lah tak kene sing elek-elekan wae ora gitu. Coba. Itu ada yang lari. Itu lari itu kenapa itu? Aduh. Surya, dulu orang enak kok. Ya, kayak baik-baik sing enak. Awet banget. Iki romantis loh kowe. Jebulane orang enak kok. Masan. Salaman. Iki mau iki rokok api iki. Semilak lho. Semilak. Ya. Gua. Dah kui guan kui rokok elek kui. Iki lho Isis. Aroh. Isis silir-silir. Belum mangke. Iki rokok larang iki. Larang kui. Wah, semi. Cuk e. Saya juga sedang pada ngumpul ini, ada yang dadi. Dia semua tahu dia lu. Paket saya. Korpe jalo anu. Samsu. Anjero kamu. Kenapa, Mbak? Lagi minta anu ini, minta apa namanya itu? Ayam. Oh, minta ayam. Minta ayam dan minta telur udah. Segone ora rek. Segone ora segone. Yang anu nek wis ate kecil ya masih mam kopi pahit. Ngambeknya warung. Pone ten kopi pahit ta, Bang? Oh, jalan iki. Nenek. Ya. Ini. Ini pengalaman pertama saya ini sudah survivor melihat langsung kegiatan acara budaya gitu. Lah dhewe iki ra gelem ora singkonge sing gelem bae. Nah, ini satu wanita ada beberapa pria nih nampaknya. Tuh. Oh, makan singkong. Luar biasa saudara-saudara. Dimakan mentah ya. Murane ikit lho, Pak. Waduh, enak banget. Dimakan beneran. Itu dicampur apa sih ini, Pak? Minyak. Oh, minyak. Biar lebih lembut gitu ya. Kalau yang di sebelah sini. Oh, ini ada menyannya ya. Biasanya berapa lama nih, Pak? Biasanya ada kadang satu jam lebih. Kalau dia belum pulang, dia belum mau pulang. Oh gitu. Apa ya. Yang biasanya makanan-makanan ekstrim yang biasanya mereka makan apa tuh, Pak? Kalau dia enggak apa namanya ke anu, dia makannya biasa, tapi kalau dia makannya singkong berarti dia dari anu babi. Oh gitu. Ya. Bagong berarti. Bagong. Ya. Kalau seperti ini makannya apa tadi? Singkong ya. Singkong. Kalau yang ekstrim lagi seperti kayak makan bara itu biasanya? Oh itu juga ada juga. Oh ada juga. Ya, makan bara. Kalau ngerokok biasanya apa itu? Merokok itu biasanya yang merasuki tua-tua, udah kakek-kakek. Kakek-kakek gitu. Seperti mereka ini ya? Iya.
Jauh kakek-kakek dan kakek yang leluhur-leluhur itu. Oh gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak infonya, Pak. Ya. Nah, ini yang paling lucu sih sana. Kita coba lihat lebih dekat lagi. Nah, ini berapa ropos nih? Mau bicara ropos. Enak sampai pai kok. Ayo lari. Ayo, tadi.